Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Merangin mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Kucing itu berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Inilah video amatir aksi heroik 5 orang petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Merangin saat berupaya menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur Lorong Perjuangan, lingkungan Talangkawo, Bangko. Sumur tempat masuknya kucing itu dimasuki dengan tangga yang disambung oleh petugas damkar dan penyelamatan. Kemudian dengan peralatan senter kepala, akhirnya sekitar 30 menit, kucing yang terjebak di sumur dengan kedalaman 15 meter itu berhasil diangkat ke atas dan diselamatkan. Evakuasi dilakukan setelah petugas damkar dan penyelamatan mendapat laporan dari warga bahwa kucing kesayangannya telah masuk ke dalam sumur. Warga pun merasa lega karena kucing peliharaan berjenis anggora tersebut berhasil diselamatkan. Warga diimbau melaporkan ke petugas disdamkar dan penyelamatan jika mengalami kesulitan, baik itu kendala kebakaran maupun yang berkaitan dengan penyelamatan. Jadi kemarin ada laporan dari masyarakat, mohon bantuan untuk evakuasi kucing, dia masuk dalam sumur. Itu di daerah Kelurahan Nusu Bangko ya. Yang ke dalam sumurnya itu mencapai perkiraan 15 meter gitu. Jadi setelah kami survei, ya kedalamannya itu kita ukur kekuatan kita, maka kita coba ya untuk mengevakuasi. Tidak hanya menyelamatkan kucing, sebelumnya disdamkar dan penyelamatan Merangin juga membantu warga melepaskan cincin yang tersangkut di jari tangan dan mengusir tawon yang bersarang di permukiman warga. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.